Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 Fikih Ibadah akan mempraktikkan proses yang benar jual beli dalam Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Awang Termawan. Dan saya Faisal Ahmadi. Dibutuhkan aja baru. Bang, pilih yang mana nih? Gini kayaknya. Mana bisa kita bisa beli ini? Kita simpan aja uangnya. Gak bisa bang, dalam agama Islam itu harus ada transaksi dengan penjual dan pembeli. Dalam jual beli dalam Islam itu bang, harus ada akad di antara penjual dan pembeli biar barang itu menjadi sah, menjadi tidak haram di dalam agama kita. Kalau kita simpan aja uangnya, terus yang penjualnya itu nggak tahu dari mana uang ini, mungkin uangnya ini nanti di bank, mungkin haram, mungkin itu di bank. Bang, beli bang, mana ini yang penjual ini? Bang, Pak. Bang. Waalaikumsalam. Mau beli ini, Pak. Beli apa nih? Beli jahit sama pulpen, Pak. Jahit sama pulpen. Dapat dulu. Nah, kalau pulpen 5.000 satu. Kalau penggaris 2.000. Bisa kurang ya, Pak? Bisa. Nah, segitu harganya. Ada Pak, berapa? Uangnya buat pulpennya ini, penggaris. Oh iya, sama penggaris ini pak. Oh iya, ini pak sama penggarisnya. Cuman pak, hitung dulu kalau masih kurang itu. Pas. Ya. Jadi, ya, terima kasih ini pak. Ya, terima kasih banyak. Soalnya ada dosen yang masih itu.